Berikut ini adalah pengujian inverter 12 volt 3000 watt sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor ordernya. Oke, langsung saja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala, kemudian ini untuk tampilan LCD-nya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan beban menggunakan beban pemanas ini, kemudian saya tambah dengan kompor elektrik dan beban setrika ya. Masa saya kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban dan terbaca sekitaran 1700-an watt, kemudian saya tambah dengan beban setrikanya. Di sini dia terbaca sampai sekitar 2100-an watt, kemudian saya tambahkan lagi di sini. Karena kapasitas baterai tidak memadai, jadi tidak bisa sampai 3000-an watt ya. Sampai 2600-an watt dia ada proteksi dan terdapat kode error E12 dalam LCD-nya. Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji short menggunakan tang ini ya. Untuk uji short dia